Orang yang zikir. Sebagaimana dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina dzikran Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah memerintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Karena di antara tanda orang beriman, zikir. Dan zikirnya banyak. Setiap pagi, siang, sore, malam, dia zikir kepada Allah. Yang dia lantunkan lewat lafaz-lafaz, lisannya, yang dia lantunkan lewat hati sanubarinya, seluruh anggota tubuhnya semuanya berzikir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia ketika dia sudah memahami siapa yang didikirkan. Yang didikirkan adalah Allah. Yang dia sebut adalah Allah. Tujuannya adalah Allah. Segala sesuatu hakikat adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal merasakan kenikmatan Selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, di antara zikirnya kita sekarang kita berada dalam nuansa Nabawi TV sekarang, kita masuk dalam arena zikir. Ketika kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan Al-Quran, kita mendengarkan sabda Rasulullah, kita mendengarkan mereka para ulama, ini hakikat zikir yang terus mengalir dengan kuatnya untuk mendapatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. الداعي الى الله الحبيب صالح بن يحيى مولى الدويله فان شاء الله سيتكلم معنا عن مساله الذكر واليه فليتفضل ماجورا. الحمد لله القائل فاذكروني اذكركم ونصلي ونسلم على سيد الذاكرين من ذكر الله حق ذكره وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر الحديث الثاني mengungkapkan awal dari ungkapan ini memuji kepada Allah dan bersolat kepada baginda Rasulullah kemudian beliau langsung menukil firman Allah dan zikir kepada Allah yang maha besar ولا ذكر الله أكبر أكبر من كل شيء dan zikir kepada Allah adalah paling besar dan paling besar dari segala sesuatunya akbar min kathir min al-ibadat wa ta'at wa al-umur lebih besar daripada berbagai macam ibadah dan ta'at dari seluruh urusan yang ada wa الله idha dhakarta الله wa dhkuruni al-natija ya dhkuruni dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan, "Wahai hamba, ingat aku, zikir kepada aku. Aku bakal ingat engkau, aku bakal menyebut engkau." Jadi, ibadah yang sangat agung dan di situ langsung ada buahnya, di mana ketika Allah bakal mengingat kita. Kita butuh kepada zikir, tujuannya apa agar hati kita bercahaya. كما قال القائل الإمام الحداد وان شئت ان تحظى بقلب منور نقي عن الاغيار فاكف على الذكر قال ما dikatakan oleh imam al-haddad al habib Abdullah bin alawi al-haddad jika engkau mempunyai hati bercahaya tersucikan maka selalu kita berada dalam keagungan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ولازمه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال Dan setiap keadaan dalam keadaan bercahayakah matahari atau tidak kita lihat zikir selalu ada di dalam kehidupan kita. Fa innaka in lazamtu bi ketika kita zikir dengan merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bada nuran laysa ka wal badri. Oh, mulai cahaya yang ada di dalam diri engkau seperti matahari, seperti bulan. ata dzikruhu fi an-nur Bukan cuma sekedar seperti cahaya matahari atau seperti bulan, tapi itu adalah cahaya yang terpatri yang sangat kuat yang ada di dalam diri kita. Kama Allah, Allahu nurus samawati wal Sebagaimana Allah berfirman, Allah adalah cahayanya langit dan bumi. Nahnu fi haja ila dzikr dan kita selalu berhajat, selalu Sosan butuh berzikir Di zaman. Apalagi dengan kondisi seperti zaman sekarang ini. Yang berapa banyak setan, jin dan manusia menguasai keadaan kita. al-dawa obatnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala? Obatnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ungkap lewat FirmanNya? Hwa Zikir. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان يكون الشيطان قرينه barang siapa yang dia tidak mau zikir kepada Allah sang pencipta sang memberi kasih sayang Allah berfirman akan aku jadikan teman setianya adalah setan wa amma alladhi yadhkur Allah subhanahu wa ta'ala ma'na anna ma yastati' ash-shaytan la insa wa la jinn alayhi Artinya orang yang selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setannya jin, setannya manusia tidak mampu untuk menguasai orang tersebut Dengan banyaknya dia berzikir kepada Allah Kita butuh, kita butuh sekali dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir itu bakal membantu kita untuk melakukan berbagai macam ibadah terkacelnya fil ibadat wal Lantaran malasnya melakukan ibadah, malasnya melakukan perintah yang datang dari Allah. awamir, huwa Lantaran tidak berzikir Nah, yang menolong untuk kita kuat ibadah, untuk kuat kita menjalankan perintah Allah itu adalah dzikir. Karena hadis. Sebagaimana yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah yang sahih. Jaa ila Rasulullah sallallahu Satu waktu seseorang datang ke Rasulullah. islam islam Oh, syariat syariat Islam banyak sekali ya Rasulullah. Banyak kami tidak mampu ya Rasulullah. Perintahkan aku satu aja urusan, satu aja perintah yang insya Allah akan aku kuatkan satu perintah itu. يعني يكون هذا العمر يكون معين yang urusan yang satu ini syara'ul islam al untuk menolong untuk menjalankan syar-syar islam yang lain li ala ahsan wajh untuk mendirikan syar islam dengan sebagus-bagusnya qal nabi ataha al an al nabi al ilaj kemudian rasulullah menjawab obat dari apa yang telah diungkapkan oleh orang tersebut wa ata fataminat quwwa ala Rasulullah memberikan dalam satu ungkapan vitamin yang sangat baca kepada orang tersebut. Seakan, akan vitamin. Kal, ma huwa, kal, la yazal lisanak Itu Rasulullah bersabda obatnya, lisan engkau selalu basah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa al-mu'in ala ta'at. Maka zikir bakal menolong kita untuk menjalankan ta'at. Wal umma وكلنا نعيش في ضيق وهم وغم. Ya Allah, kita lihat umat atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita jumpai dalam keadaan keterpurukan dalam keadaan jatuh dalam keadaan hati yang sangat dalam keadaan tersempit kenapa wanass syabab yadhhabun fil al-jarr jari warah Ikay yuzilu hadal ham meladi yusibu. Anak-anak muda kita lihat mereka berdatangan ke sana sini untuk menghambur-hamburkan cahwat. Kita lihat. Haus. Kenapa bisa terjadi? Atau min al muskirat. Atau bahkan na'udhu bila min dalik minum minuman keras. Wa gila annaka kullama antahait min hadil muskirat. Jauh, istadalah mbak Aladalik. Bahkan setelah anak muda tersebut contohnya dia setelah minum minuman keras atau dia sudah menghambur-hamburkan nafsunya, justru permasalahannya jauh lebih banyak setelah dia melakukan itu. Bukan malah hilang permasalahannya. Lam yakhudu tawjih Allah. Kenapa? Seperti itu karena mereka tidak mengambil sesuatu yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anta muslim, Allah wadhah kull shay. Engkau muslim, Allah menjelaskan buat engkau segala sesuatunya. فمن هذا التوضيح الذي أشار الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب dengan penjelasan yang sangat gamblang dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengungkapkan di awal in ala ingat ingat dengan menyebut Allah tersebab menyebut Allah berzikir nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka hati bakal menjadi tenang فما هناك اطمئنان illa Tidak ada ketenangan kecuali zikir kepada Allah. Atau ma min Atau segala sesuatu yang ada di dalam fenomena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ibadat wa ta'at wal Ibadah, ta dan perintah yang datang dari Allah. min subhanahu wa Itu di juga zikir kepada Allah. Al wa'd wal Kemudian juga memberikan nasihat, memberikan arahan, dakwah kepada Allah kemaka Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala bersegeralah engkau untuk zikir maksud zikir kepada Allah di sini ada artinya ayo engkau bergegas untuk menghadiri salatul jumaah berjamaah. Wa man kana min fa Kalau misalnya di antara zikir dia bakal mempunyai mengambil manfaat besar dan hatinya bakal bercahaya. قال الله سبحانه وتعالى وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله بريء من تنيلا كليان kepada أهل الذكر كلو كليان تي لا هم أهل علم ولكن سبغ الذكر في أحوالهم فقال أسألوا أهل الذكر مركّة أهل الذكر adalah orang-orang yang ahli mereka para ulama cuma disebut dengan ahli dzikir di sini karena saking menggelarnya ketika dzikir kepada الله سبحانه وتعالى علاج الأمة هو an subhanahu wa ta'ala. Obat oh, dari berbagai macam problematika umat, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir Allah yukum bitta'zim. Dengan zikir kepada Allah, penuh dengan pengagungan kepada Allah. Bil -mahabba. Dengan rasa cinta kepada Allah. Bil Dengan rasa rindu kepada Allah. Yukun yushab zikir lisan, zikir al -qal. Akhirnya, dengan zikir lisan yang kita zikirkan, akan memasukkan masuk ke dalam hati sanubari kita. Qala ahad as-salihin kana yadhkur Allah ahad al-muridin kana yadhkur Allah. Dalam sejarah ada pernah salah satu murid ini zikir kepada Allah. Wa qala Syekh inni Allah walakin la ajid halawa lidhikr. Ketika itu sang murid berkata kepada gurunya, "Ya guru, wahai tuan guru, Aku zikir banyak tapi aku enggak merasakan kenikmatan Berzikir wahai tuan guru. Qala Ahmad Allah anna shaghala jarih min jawarihuk fi dzikr al-hamdallah. Gurunya memberikan arahan, alhamdulillah dengan engkau berzikir, anggota tubuh engkau berzikir itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Wahai setakun wasilah ila an dzikra al Dengan banyaknya zikir insyaallah walaupun belum menembus ke dalam hati fa insyaallah ini adalah perantaran untuk mampu dalam menembus dalam hati. وذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من إنفاق الذهب والفضة وجديد كثير من العبادات. ذكر كبر الله سبحانه وتعالى بحكم بس جدي لبي استميوا daripada dia bersedekah dengan emas dengan perak atau dengan yang lainnya. وخير كما ورد في الحديث خير المصلين أكثرهم ذكرًا. sebaik-baik orang yang sholat, bersolawat, sholat, sholat, banyak orang, sebaik-baik orang sholat adalah orang yang paling khair, banyak zikir. Sebaik-baik orang yang puasa adalah orang yang zikir kepada Allah dengan banyaknya. Sebaik-baik orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang paling banyak zikirnya. Alhamdulillah, fi hal. Ucapan zikir, Alhamdulillah, itu dimudahkan untuk segala saat permasalahan. Tidak butuh wudhu, tidak butuh tempat khusus. Tidak perlu dengan karakter atau sifat-sifat tersendiri, karena zikir itu dikatakan dengan ibadah yang mudah, tidak mengeluarkan dana, dan sebagainya dengan kekuatan zikirlah. kita bisa menembus dalam hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kita bakal merasakan cinta kepada Allah dengan zikir kita bakal merasakan cinta kepada Rasulullah dengan zikir kita cinta kepada mereka para aulia dan ulama dan dengan zikir kita cinta dengan persatuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh